Tandangnya minim ya. Oh, kan mantap sebenarnya. Tuh, bunyi terus ya robinnya ya. Teman-teman bagian yang trotol, wah cakep-cakep burungnya ya trotol. Nah. Burungnya kelihatannya seger-seger ya. Seger-seger mantap. Peluangnya teman-teman lebih jelas nanti teman-teman bisa merapat di sini ya. Cacador. Cacador loper Pak Ji. Loper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Kisomania, selamat siang. Untuk siang ini OMI Channel hadirnya di Pasar Burung Pramuka, belakang Burung Pramuka, parkiran mobil Jakarta Timur teman-teman ya. Untuk siang ini OMI Channel doakan semoga sobat Kisomania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan dan diberkahkan untuk rezekinya, amin. Jadi ini untuk gang pertama belakang Gedung Pramuka kita masuk. Nah, teman-teman tinggal berjalan lurus ke sebelah sini, lantainya dasar yang mau kita pantau nih dari kios burung Barokah Jaya atau Jeprak Barokah, teman-teman lantai dasar. Stoknya kalau di sini lengkap ya, teman-teman, enggak kurang-kurang. Nah, nanti teman-teman bisa melapor di sini. Untuk dukungannya OMI Channel mohon subscribe, kita lonceng, dan terima kasih. Ada Pak Haji. Ya, Mas. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah, Mas. Sehat walafiat, Mas. Sehat walafiat ya. Nah. Hari Sabtu besok hari Minggu stok burung apa, Pak Haji? Oh, stok burung full, Mas. Nanti dipantau aja, Mas. Oke, satu per satu nanti pokoknya pantau ya. Iya. Itu teman-teman kalau mau mantau besok jam berapa? Bukanya kita jam 6, Mas. Jam 6. Iya. Oh, tutup? Tutup jam 4. Tutup jam 4 sore. Mau rapi-rapi. Sudah mau rapi-rapi ya, udah sore. Kalau nggak sempat merapat ke sini bisa dikirim-kirim Pak. Oh bisa Mas, tinggal halo-halo aja pokoknya. Oh tinggal halo-halo. Nah, aku tanggung sama kita Mas pokoknya. Kita okay. Amanah lah. Amanah lah ya. Iya. Oke. Okay. Tuker tambah bagaimana Pak Ji? Tuker tambah bisa Mas, asal bunyinya mulus, non minus, sehat. Cocok nambah. Nah untuknya nambahnya tinggal nego-nego aja nanti. Oke. Okay. Mantap Pak Ji, kita pantau ya. Cocok ya. Nanti pantau Mas. Oke. Okay. Halo bosku, ada produk e-bird yang lagi viral nih bosku, tutorial perawatan kebersihan sangkar tanpa harus mencuci. Cukup mengganti alas e-bird yang sudah kotor dengan yang baru dan bersih. Semprot-semprotkan atau basahi karpet agar alas e-bird menempel. Letakkan alas e-bird di atas karpet, lalu gulung dan masukkan kembali ke dalam sangkar. Cukup mudah dan simpel kan bosku. Untuk pemesanan produk e-bird sudah bisa dipesan di berbagai toko online shop ya bosku. Ini kita pantau tonon dari burung murai. Nah, stok dari burung murai ini juga ada pilihan ya, yang sedang mencari burung murai. Wah, ini yang ini kita pantau lumayan cakep nih yang ini. Pak Ji, kalau yang ini ekor berapa Pak Ji? Itu ekornya 18-an Mas. 18 ya? Ya. Ini harga berapa Pak Ji? Itu 2 juta aja Mas. 2 juta ya? Bayarnya tuh sampai nyangkul-nyangkul tuh. Isiannya ada cipoknya ya. Tuh nyangkul tuh. Oke. Ini unjuk kebolehan Anon ya. Ya. Nah kalau yang lain bagaimana tuh Pak Haji, sama harga? Harganya sama, tinggal pilih bebas Mas. Oh, tinggal pilih bebas ya. Ya. Tuh kan pilihan. Dobel aja sekarang harga sama aja deh. Oke. Harga sama teman-teman. Wah, ini mantap yang ini ya teman-teman. Ini yang balak 4 tadi ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau nyolek balak 4 ini, kakinya ini hitam full dia ya. Tuh, harga 2 juta teman-teman. Hah? Dari murai yang pasolan. Oh, syukur. Yo, gacoran sold out tuh. Ini gacoran dari burung Cak Ijo nih Pak Ji. Ya, Cak Ijo yang di atas Cak Ijo bagaimana nih? Ini Cak Ijo gacoran Mas. Cak Ijo gacoran. Ya. Mata Cak Ijo gacoran. Kita lihat ini panjang, kecil panjang Pak Ji ya. Cak Ijo-nya seperti ini teman. Cak Ijo nota gacor harga berapa nih Pak Ji? 1.300.000. 1.300.000 sekarang ya. Bebas pilih ya ini ya. Bebas pilih. Oke, bebas pilih. Seperti ini. Kalau yang ini apa nih Cak Ijo juga? Ya itu Cak Ijo mini. Cak Ijo mini. Gacor nih Pak Ji ya? Ya, gacor. Gacor. Cak Ijo mini berapa Pak Ji? Cak Ijo mini ngasih aja 350. 350.000. Cak Ijo mini tenang ya. 350.000 udah gacoran. Ini mana kita cekel kok judulnya muni ya? Kalian kita pantau nih lagi nggak bunyi teman-teman. Cuma nota gacor. Untuk Cak Ijo.
tinggi kan. Nah, kita lihat Pak Haji, yang ini Pak Haji. Ini yang ini Pak Haji bagaimana tuh? Yang di bawah tadi? Ya, ini yang punya gacor-gacor yang nyangkul, Mas. Oh, yang nyangkul tadi. Ya, ini yang dipolas saja kan langsung juara itu. Tadi yang masih pasolan ini ya. Yang dewasa. Oh, yang dewasa. Nah, yang pasolan itu. Oh, yang pasolan ada. Ini yang dewasa gacoran ya. Harga berapa nih? Ini di barang mah bapaknya nih 3,5 aja nih, kita jual murah-murah ini. 3,5? Iya. Oke. Ini dua-duanya mah ini? Iya. Oh, ini yang satu. Jadi yang belang 4 udah sholat juga ya. Tadi main sililinan tadi. Yang main sililinan juga udah sholat dan nah. Ini masih ada apa enggak Pak Haji yang kayak gini? Oh, sehat. Oh, mana muni uno. Yang kayak gini masih ada enggak? Masih ada, Mas. Oh, masih ada. Iya. Di rumah apa di mana? Di rumah. Oh, di rumah ya. Oke, ini langsung sholat dan yang beli malu ya mau di bikin video. Itu bonus blorok itu. Nah tadi ada 5 Pak Haji. Ya. Ini soal 2 ya. Ya soal 2. Ini sisanya tinggal ini nih. Ya. Ini pastolan ya. Pastolan. Closering. Semua. Closering. Ini yang ini ya. Ya. Ini sama gacor Pak Haji. Gacor penambangan Mas pokoknya. Gacor. Harga semua. Sama Pak Haji. Harganya 2 juta masih bisa nego lah. Sama ya 2 juta ya, masih bisa nego. Ya. Oke. Untuk yang ini dengan. Nah yang ini juga ada. Ya. Ini tangan ini bisa beli ya. Ini juga ada. Nah, kita sekarang pantau murah trotol Pak Haji. Trotol jahat Mas, body big Mas. Trotol ya. Jahat body big. Indukannya 2315. Indukan 2315. Nah, trotol jantan Mas, mau antar tuh. Trotol jahat jantan tuh. Oke. Ini ya. Penampakannya tuh lulu mantep banget. Ini udah makan fur Pak Haji. Fur total Mas. Ya. Fur total. Ini harga berapa Pak Haji? 1 jutaan aja Mas. 1 juta rupiah. Tuh. 1 juta rupiah ya. Nah. Ini kandangnya sulit untuk gerak Pak Haji ya. Iya. Ini mungkin kalau geraknya bebas dia bagus ya. Oh iya kalau di kandang di kadang-kadang gantung itu wah. Cakep mantap. Ya. Yeah. Oke, mungkin ini susah gerak teman-teman. Kandangnya minim ya. Oh, kan mantap ya. Teman-teman yang mau ini dari murai trotolan ini stoknya ada pilihan ya. Tuh, pilihan banyak. Pilihan banyak. Pasolan tadi ada, yang di rumah juga ada. Gacoran juga ada, teman-teman. Nanti teman-teman bisa kontak lagi ya yang ada di atas video. Ini untuk yang bahan Jawa Timur Pak Haji. Ya, Jawa Timur. Ada tersedia ya Pak Haji ya? Ya. Stoknya ada pilihan nih Pak Haji ya? Ada pilihannya Mas, di rumah masih ada kurang lebih 20-an. 20-an kurang lebih ya. Ya, Jawa Timur tadi. Ada dokor, ada bondol kayaknya ada ya. Ada dokor, ada bondol, ada mulus. Oh, harga berapa nih? Harganya kalau yang mulus 6,5. Mulus 6,5. Terus bondolan? Nah, yang bondol 600. Bondol 600. Ya. Oke. Okay. Ini maksudnya ke mulus apa yang bondol nih? Itu dokor Mas. Oh, maksudnya ada dokor. Dokor itu masuk mulus Pak Haji? Ya itu masuknya dokor juga Mas. Jadi dokor. Harganya berapa kalau yang dokor? Harganya 600 saja Mas. Oh 600 gitu. Robin. Ya. Oh di atas. Ya. Robin gacor apa gimana? Robin jantan. Gacor. Tuh bunyi terus ya Robinnya ya. Oh iya. Oh bunyi terus tuh. Itu yang udah gacoran harga berapa Pak Haji? Kasih aja ini 1.300.000 saja Mas. 1.300.000 ya. Oh, bunyi terus ya. Oh iya. Jadi Robin kan. Ada stok pilihan Pak Haji? Stoknya cuma ada jantan sama betina sepasang. Oh gitu. Ya. Oke, yang ini yang jantannya nih. Ya, pokoknya jantan udah ruwajin tuh, ngeruang terus burung udah mapan. Oke. Kita lihat burung kacer. Nah, kalau burung kacer ini teman belum ada yang omjokan ya, lagi ya. Belum tersedia banyak, ini ada prospekan. Juga omong. Ya, prospek Mas. Prospeknya ada 4 ekor. Ada 4 ekor. Nah, terus trotolan betina ada 10. Oh. Nah, habis stok aja ya Mas. Habis stok ya. Trotol jantan ada 1. Ah. Yang biasa fit A tinggal 2. Oke. Jadi kalau yang ini harga berapa prospek ini biasa? Prospek biasa Mas, 350. Jangan lupa 350. Ya, ini kayaknya biasa aja. Udah agak lama ini ya. Iya, lama Mas, udah 2 minggu lebih. 2 minggu lebih. Ya. Oke. Okay. Nah, kalau yang ini masuk ke trotolan nih. Ya. Jadi kita masuk 2,5 aja lah. Ini belum ketahuan trotol kan udah. Mutasi ke dewasa kayaknya ya. Ya udah trotol mau ke dewasa, tapi udah lebih enak, udah lebih jelas. Oke. Okay. 2,5 untuk yang ini harganya. Ya. Lebih murah. Ini kacer omblokan yang masih tersedia udah agak rawatan, teman-teman udah mau makan pur halus. Yang biasa baru datang belum datang lagi ya.
Kita lihat teman-teman, ada burung beranjangan yang dikasih harga murah nih. Iya. Ini murah, harga berapa Pak Ji? 150. 150. Agak minus tapi Mas. Minusnya apa tuh? Nah, ditangkap ya Mas. Oke, kita nah, lihat ya. Jelas ya. Nanti kalau yang beli dia langsung enak catat. Oke. Siapa siapa tahu teman-teman ada yang naksir nih. Iya. Burung beranjangan jantan kok gimana Pak Ji? Ya, jantan Mas tuh. Tuh kalau jantan ini ada bulunya. Oh. Ada jantan. Bulunya. Ah, bulunya gemuk banget tuh. Burung minusnya di kaki ini. Ah. Minusnya di kaki. Nah, ini kan kaki belakangnya enggak ada. Oh, enggak ada. Tapi dari bayi ya, ini bayi lahir. Oh, nah, minusnya itu aja ya. Nah, ini ada. Oh, iya. Burung enggak jambul tuh. Hilang jari aja dengan ya, bagian ya. Belakang. Ya. Burung sehat. Burung sehat, enggak ini enggak salah. Harga 150 Pak Ji ya. 150 aja. Oke. Okay. Nangkring bisa tuh. Udah makan pur itu Pak Ji? Pur total. Oke. Okay. Nah, sebelahnya ini dari burung Black Sang Mas. Black Sang sama sangar ya. Ini kondisi burung gacor ya Mas. Jantan ini. Jantan. Gacor kok, kalau jantan gimana? Terpantulnya gacor ya? Iya. Jantan, harga berapa nih Black Sang? 500 aja Mas. 500 ribu? Iya. 500 ribu. Jadi Black Sut sanger. Black Sut sama sanger ini ya? Iya. Silangan. Silangan. Oke, burung makan biji-bijian. Nah, kalau yang atasnya nih? Nah, podang ya? Kepodang Bali Mas. Kepodang Bali. Nah, tuh, dokor-dokor Mas, rawatan lama semua. Dokor rawatan lama? Iya. Dikasih harga berapa ini? Kalau yang dokter-dokter ini kasih 250. 250 ribu. Hmm. Oke, 250 ribuan dengan. Ya. Dari burung kepudang. Kepudang. Oke. Jovin. Jovin itu. Jovin. Kakek keling. Kakek keling. Harga berapa nih Pak Ji? Itu harganya kasih aja 600 lah, udah rajin. 600 ribu. Ya. Terpantau rajin ya. Terpantau rajin. Burung makan pur. Makan pur total tuh. Oke. Ini kacer gacor atau tulisan Pak Ji? Gacoran Mas, enggak ada kandangnya. Oh. Belum kebagian sangkar. Harga berapa yang gacor? Ini biasanya kan saya jualnya 650 Mas. Oh. Sekarang kita oblan Mas. Belum oblan nih, burung gacor 500-an aja. 500 burung gacor. Pada deker Mas, burung burung gacor jenis deker tuh. Kan makan ya? Aja topsongan tuh. Deker kakinya. Makan topsong. Bu, ini Mas gantung mandiin gantung kasih jangkrik yang banyak. Heeh. Mm-hmm. Dia bunyi ya? Dua, langsung pada bunyi. Langsung bunyi dia ya? Iya. Oke. Okay. Ada burung istimewa di atas? Iya. Burung dari Teledekan ya? Teledekan orang Jawa, Banten ya Mas? Teledekan orang Jawa, Banten, Banten ya? Banten. Ini pantauannya bagaimana Pak Ji? Itu burung udah rawatan lama Mas. Udah terpantau bunyi-bunyi tapi masih bunyi-bunyi sendiri. Bunyi-bunyi sendiri? Iya, belum mau di-track ya. Oke. Okay. Ini harga berapa ini? 650. 650. Harga bahan aja ya? Iya. Biasa harga bahan kisaran seperti itu dengan 600-an. 650. Oke. Okay. 650 ini udah rawatan lama, udah terpantau bunyi. Nah, kecil kita hijau Banyuwanginya Mas, satu ekor. Mana ada hijau Banyuwangi? Itu hijau Banyuwangi itu. Oh ini? Nah, kan mantep tuh, mabung aja gede banget. Ini mabung? Udah terpantau bunyi ini. Habis mabung apa mabung? Mabung sayapnya itu, yang dokor. Oh. Sayapnya lagi pada mulai numbuh. Lagi pada mulai numbuh ya? Tuh, lawan tuh. Harga berapa Pak Ji? Yang biasanya kalau mulus kan 8,5 Mas. Ya. Sekarang kita kasih aja 7,5 aja dah. 7,5? Sayapnya mabung. Sayapnya mabung ya? Iya. Oke, Banyuwanginya teman-teman lebih jelas, nanti teman-teman bisa merapat di sini ya. Cocok cuma satu Pak Ji? 3,1 Mas. Okay. Gak tahu nih, gak datang-datang lagi nih. Belum datang-datang lagi ya. Harga jual tungko nih, bagian ya. Atas. Cacungko jantan. Jantan. Harga berapa nih? Kalau yang dewasa itu harganya 1.800.000 Mas. 1.800.000. Nah, kalau trotol 2.000.000. Yang trotol ada Pak Ji? Ada itu Mas. Cacungko teman-teman bagian yang trotol. Wah, cakep-cakep burungnya ya trotolannya nih. Iya, kan. Cacungko. Ini udah terpantau rajin Pak Ji? Rajin. Rajin bunyi. Harga berapa nih Pak Ji? 2 jutaan Mas. 2 juta rupiah ya? Ya. Kalau yang trotol emang biasa beda Pak Ji ya? Oh memang beda. Istimewa Pak Ji? Oh istimewa semua tuh, burungnya gede-gede, big. Mantap. Mulus-mulus ya? Ya mulus-mulus. Oke. Okay. Cacungko. Kalau ini bagian yang betina. Ya betina Mas. Nah betinanya ada di bawah ya. Harga berapa nih Pak betina? Kalau betina 1.500.000. 1.500.000. Cacungko ya bagian betina nih.
burung sehat mulus. Ada cecak emas ini. Komplit dah pokoknya. Burung cecak emas ya. Ya. Ada mulus ada bondol Pak Haji. Ada mulus ada bondol. Harga sama enggak? Harganya beda Mas. Oh. Yang bondol berapa nih? Yang bondol kasih aja 600. Bondolan 600. Ya, mulus 6,5. Mulus 6,5. Ya. Ini burung mau makan fur enggak Pak Haji? Fur total. Mau makan fur ya? Topcong, ya. Oke, fur topcong. Ketahui. Kalau ada yang terpantau bunyi mana Pak Haji? Udah pada bunyi-bunyi sini aja bunyi-bunyi Mas. Oh, udah pada bunyinya kan ini semaunya. Semaunya ya. Ketahui. Oh, gitu. Nanti kalau tenang mungkin dia bunyi ya. Ya. Nah, kalau yang ini nih, ketahui harga berapa nih? Ketahuinya kasih aja 750. 750.000. Ketahui teman, ini juga ada senap ya. Murid rokal jahat Mas. Murid bapak jahat dulu, keterakannya aja mantep tuh. Masuk nih. Kita pantau teman. Ya. Ini dari burung kenari Pak Haji ya. Iya, kenari Mas, kenari putih. Putih bersih Pak Haji. Putih bersih Mas. Tanpa noda Pak Haji ya. Iya, tanpa noda, cacador. Cacador loper Pak Haji. Loper. Aduh. Merah kayak gitu ya. Nah. Itu harga berapa Pak Haji? Harganya 450 aja Mas. 450.000 ya. Nah. Warnanya putih Pak Haji ya. Putih polos los melos. Putih polos ya tombelnya. Oke. Nah, kalau yang sebelah sini bagaimana tuh Pak Haji? Itu ada tombelnya dikit Mas. Oh, sama harganya enggak? Iya. Ya nanti dikurangin dah. Oh, dikurangin ya. Iya. Ini ada oranye cross kayaknya Pak Haji. Iya, ada oranye, ada yang ada sulap, campur, ada semua komplit Mas. Oranye kayak gini berapa Pak Haji? Itu kasih aja 350. 350. Nah. Burungnya gede ya teman. Kita pantau bagaimana. AF-nya juga ada nih, AF ketar blue. Oh, AF juga ada. Ya. Kita lihat kenari AF-nya. Ini kalau kenari-kenari teman, untuk warnanya nanti lebih jelas banyak ya. Iya, AF ketar blue. Ini AF ketar blue. Iya. Nih, body AF. Mantap tuh. AF standar tapi ya. Standar gacor. Standar terpantau gacor. Harga berapa Pak Haji? Itu Mas Jaca 450 Mas. 450.000. Iya. Oke, tarbiyah burungnya. Oh, burung nanti bisa dipantau Mas, gacor ya. Gacor ya. Burungnya juga ini bodinya body lumayan besar teman. Dari burungnya. Yang ini yang rajin banget teman. Iya. Dari burung kenari putihnya ya. Tuh. Ada burung ciblek gunung Pak Haji. Ya, kita lihat ciblek gunungnya seperti ini. Wah, ini mulus sekali nih. Mulus-mulus Mas tuh. Ini burung jadi apa bagaimana? Burung gacoran semua Mas. Belum ada sangkar. Belum kebagian sangkar. Burung jadi semua ya. Ya. Ini kalau di harga berapa nih burung jadi? 350. 350. Ada yang bondol Pak Haji? Ada yang bondol, ada yang mulus. Kalau bondol dikurangin. Oh, bondolnya dikurangin. Nanti kalau mau kurang bisa ke sini Pak Haji ya. Kira-kira berapa nih Pak Haji yang bondolan? Yang bondol kasih aja 325 Mas. 325 ya. Ini burung nota jadi teman. Pak Haji ada makan burung juga. Ada anis kembang bagian atas Pak Haji. Ya anis kembang. Anis kembang. Udah sortiran jantan. Sortiran jantan. Tapi yang dari hutan kayaknya ya? Ya. Harga berapa ini? 350. 350.000. Burung makan fur ya? Burung makan fur. Okay. Total. Topcong. Ini jenis dari burung anis biasanya lengkap teman-teman di sini. Ini stoknya banyak ya dari jenis burung anis. Untuk anis kembang. Nah kalau ini anis cendana. Anis cendana. Ya. Terpantau kalau anis cendana jarang banget ya Pak Haji ya? Iya anis cendana jarang banget Mas. Harga berapa nih Pak Haji? Itu harganya kasih aja 400 aja Mas. 400.000. Sudah ya. Dipantau jantan ini. Itu sepatu jantan tapi dia belum bunyinya belum rajin. Oh bunyinya belum rajin ini. Ya. Cuman udah rawatan Pak Haji ya? Rawatan lama di sini jinak. Oh udah makan fur ya? Makan fur total. Oke. Kita lihat burung cigun di sini. Ya. Ada cigun mandiri ya. 125 Mas. 125. 125 aja. Burung cigun mandiri. Oh, ya, ya. Makan sendiri ya. Nah, atasnya kacer, betina, rotolan. Udah makan fur ini ya. Tuh, fur total rata-rata itu Mas. Oke. Okay. Hanya tinggal gantung aja. Langsung pada bunyi-bunyi. Oke. Okay. Nah, kalau yang ini kacer, betina, rotol. Ya. Udah makan fur ya. Makan fur. Harga berapa ini? Sekarang kita kasih harga murah aja Mas, 150-an. 150 ya. Nah, besok mumpung minggu diobral 150-an. Oke, besok hari Minggu teman bisa ke sini ya.
Oke, jadi burung kacer teman. Jadi jantan ada, betina ada di sini. Pasang mas. Kita lihat ada rawa-rawa besar. Ah iya bener rawa-rawa mas. Oh. Ini rawa-rawa kayak gini bunyinya bagus nggak Pak Adi? Oh bunyinya cakep mas, kayak cucak rawa itu. Kayak cucak rawa? Ya cucak rawa lah. Jadi kalau yang nggak beli cucak rawa belum kesampaian, beli rawa-rawa dulu. Oh gitu ya? Kayak cucak rawa bunyinya. Iya bunyinya cucak rawa. Jadi kalau beli cucak rawa belum kesampaian, beli rawa-rawa dulu. Harganya terjangkau. Harganya berapa emang ini? 125 aja mas. 125. Ah, tuh, kacau rawa kan. Oh, rajin kan. Ini burungnya burung rawatan ini Pak Ji. Oh, wah, oh, rawatan bunyi mas tuh. Udah makan pur ya? Ah. Kalau yang ini ada cucak kopi. Ah, cucak kopi mas. Cucak kopi. Ya. Kayaknya udah pada makan pur nih Pak Ji. Oh, total mas tuh. Harganya dikasih berapa ini? Harga 80 ribuan mas, murah meriah. 80 ribu, udah makan pur ya? Iya. Burung rawatan lama biasanya di sini ya, teman. Sebabnya banyak. Opior juga ada rawatan lama semua opior, sudah pada bunyi-bunyi. Opior juga rawatan lama. Iya, lama semua sudah pada bunyi-bunyi. Sudah pada bunyi ya. Iya. Ini jantan betinanya ada pagi ya. Nah, betina ada mas. Ini aja sudah pada bunyi-bunyi mas. Iya. Ini harga berapa ini? Kasih aja 90 aja mas. 90 ribu ya. Rawatan lama ini ya. Iya. Oke, udah mau makan pur ini. Makan pur. Ya. Oke, jadi burung opior paruh tebal ini. Opior paruh tebal, ya. Kita pantau teman-teman yang ini nih, burung masteran ya katanya ya. Biasa sih kalau burung dari ciri-ciri kecil. Nah, burung masteran. Masteran ciri-ciri kecil berapa nih Pak Ji? Masteran ciri-ciri kecil mas, kita kasih 150 aja. 150 ribu. Burung udah rata lama mas, dari bondol sampai pada mulus. Oke. Okay. Hmm. Dari bondol sampai pada mulus. Iya. Ini burung ini mau makan pur dia? Pur mas. Pur mau dia? Nah, itu pur tuh. Pur mau pasti bisa dikit-dikit mau. Oke. Okay. Ciri-ciri kecil. Nah ini kalau yang ini nih burung sikatan abu-abu. Ya sikatan abu-abu. Harga berapa ini? Ada murah-murah aja dah, 50 ribuan. 50 ribu? Sikatan abu-abu. Nah itu cocok. Buat afiari ya? Iya. Kalau gacor bagaimana? Bagus gak suaranya? Loh, bagus banget mas. 50 ribu aja. 50 ribu aja. Nah kalau yang ini mudah makan pur ya? Oh, total mas. Oke. Ini bawel banget yang ini Pak Jin. Iya, galak suran Malaysia, gacor. Gacor ya ini ya. Ini dikasih harga berapa Pak Ji? Harganya kita jual murah aja mas. Jual murah? Iya. Berapa ini? 400an. 400 ribu? Jarang ada ya mas kalau yang Malaysia ini. Iya. Ini terus tadi ya, tuh. Oh. Kalau dari burung galak suran emang gampang bunyi ya? Iya, ya, sama kan galak suran kita, cuman ini kan putih. Putih ya. Nah ini untuk pilihannya teman-teman, nanti teman-teman yang mau milih ya dari galak suran Malaysia. Kalau yang ini jalak suren tapi yang udah mandiri kayaknya Pak Ji. Ya udah mandiri mas. Mandiri ada lolohan ada ya. Mandiri ada lolohan ada. Kalau mandiri kasih aja 300 mas. 300 ribu. Nah, yang lolohan ada putih yang mandiri ada. Putih ya. Mandiri berapa? Mandiri semua. Kalau mandiri itu kasih 400. 400 ribu. Ya. Putih mandiri ya. Nah, bagian atas ada tuh. Ada juga tuh jalak suren. Jalak suren. Nah, lokal ya. Ya rimbu-rimbu. Lokal jalak suren berapa Pak Ji? Lokal jalak suren itu kasih aja 450. 450. Wah itu yang jalak putih tadi udah rembo-rembo berapa nih? Rembo-rembo kasih aja 200 mas. 200 ribu ya. Rembo-rembo teman. Itu udah bunyi belum Pak Ji? Oh bunyi mas, wajin itu. Udah rajin ini ya? Oh, bunyinya semaunya. Burungnya udah makan pur ya? Oh udah makan pur. Nah kita lihat Pak Ji, ini yang ini nih, jalaknya jalak nias ya. Nias. Dikasih harga berapa jalaknya? Kalau jalan 350. 350 ribu. Jalak kebo 150. Jalak manggut-manggut nih di pisang. Oh jalak kebo 150. Nah, gak ada sangkan. Ini udah jadi tangan jalak kebonya ya. Ini kita pantau dari burung terucuk dengan di bagian atas. Terucuknya ini terucuk yang sepertinya udah jadi Pak Ji ya. Ya, Jawa Timur mas, terucuk kebo. Jawa Timur terucuk kebo. Ya. Ini yang masih jomblo juga ada. Gacoran tapi masih jomblo, belum ada sangkar. Berarti kalau ini gacor nggak Pak Ji? Gacor mas. Ini kalau pagi-pagi bunyi Pak Ji? Oh langsung. Klik dulu, klik dulu, klik dulu. Berarti kalau pagi udah pasti bunyi ya. Ini terucuk biasanya bunyinya pagi. Iya. Harganya berapa Pak Ji? 150 aja mas. 150 ribuan. Nanti teman-teman yang bisa milih ya di sini. Ya.
cocoknya ada pilihan nih. Itu dia takut sama tampilannya apa gagak. Oh, ada gagak ya? Iya. Ini tuh, kalau gini yang jomblo tuh, yang jomblo jadi nek nih. Ini ya. Tuh. Oh iya. Sudah mau dimainin ya, Pak Ji? Iya. Ini berangkatnya dari anak-anak apa gimana? Iya, dari anak semua, Mas, juga Cina tuh. Oh, pantesan. Harga punya berapa ini? 150 sama, Mas. Oh, 150? Iya. Sama ini? Nanti bisa pilih aja gitu? Iya, bisa pilih bebas. Itu yang kutilang juga kutilang rawatan gitu? Kutilang rawatan itu dari anak juga. Berapa harga tuh? Kalau kutilang murah, Mas. Berapa tuh? Masih aja 80. 80? Iya. Kutilang ya? Iya. Ini rawatan dari anak kan, teman. Makanya dia jinak burungnya. Ya, udah jinak. Ini dari kutilang, Pak Ji? Iya, kutilang emas, kutilang sutra. Kutilang emas dan sutra ini sini kumpul ya. Jantan betina ada ya. Jantan betina ada. Tapi jambulnya itu keren sekali. Tapi banyak-banyak jantan nih, rata-rata. Kutilang emas. Kutilang sutra, jantan-jantan. Oke. Okay. Rata-rata, dokor, jantan. Yang kutilang emas harga berapa? Kutilang emas kali aja 50. 50 kutilang emas. Ya. Sutra? Sutra sama aja dah, 50 aja dah. 50 ya. Ya. Burungnya kelihatannya seger-seger. Wah, seger-seger, mantul-mantul. Makanya pisang terus seger-seger. Oh, pisang. Bor mau semua. Oh, pisang bor mau. Oke. Okay. Ini kalau teman-teman lagi mencari jenis kutilang ada tersedia nih. Ada burung dari jenis pelatuk nih, Pak Ji. Ya. Pelatuknya pelatuk bawang, Pak Ji ya. Pelatuk bawang, Mas. Yang jantan pala merah berapa yang tuh? Yang jantan pala merah 150 aja. 150. Pala hitam? Kalau yang pala hitam betina. Ini berapa? Dikasih aja 125. 125 ya. Ya. Buat aviarian cakep teman. Dari jenis burung pelatuk, udah makan fur belum, Pak Ji? Mantap. Fur total, tuh, makanya fur total. Udah makan fur ya? Ya. Ada jalak nih, jalaknya jalak lolo ya, kalau yang di sini. Ini lolo? Ya, lolo masih yang ini. Harga lolo. Berapa? Ya, harganya 250. 250 yang lolo ya? Ya. Nah, kalau yang ini yang lolo juga, jalak putih? Jalak putih 350. 350 lolo ya? Ya. Stoknya ada banyak, ada jantan, ada betina. Wah, ini burung apa banyak banget, Pak Ji? Prekecut, Mas. Dora. Oh, Nuri Dora. Ya, Doraemon. Doraemon. Stoknya luber nih. Luber. Harga berapa nih, Dora? Harganya 650. 650. Nah, jantan ada, betina ada. Jantan ada, betina ada. Iya, kalau jantanan yang ada itu kuning-kuningnya. Ada kuning-kuningnya ya. Punggungnya itu. Oke. Kalau yang betina enggak ada. Betinanya enggak ada ya, teman. Stoknya lagi luber nih dari Nuri. Dia pemakan buah-buahan sama susu minum. Nah, kalau ini jalak kebo. Jalak kebo. Kebo berapa nih kebo? Ya, ada 50.000 aja deh, Mas. 50.000. Nah. 50.000 kebo ya, teman ya. Ini ada mata putih kayaknya ini teman yang mau milih burung makan fur. Pentet. Ada tersedia pentet, Pak Ji? Ya. Ini pentetnya pentet jati bukan? Jati mas tuh. Palanya aja kan. Kembur semua tuh. Yang mulus ada nggak ini? Mulus ada. Oh ada. Ya. Ini bondol berapa nih bondol? Bondol 80-an. Oh bondol 80. Nah. Udah rawat sebelah situ ada. Udah rawatan lama belum? Ah pernah lama pun semua. Oh udah mau fur. Oke. Nah kita pantau teman-teman dari stok burung pentet juga luber nih banyak ya. Yang mulus kan tuh. Mulus berapa nih, Pak Ji? Itu menarik tahu belakang tuh. Mulusnya 100 aja mas. 100 ribu ya. Oke. 100 ribu teman. Burung ombyo kan stok full. Ya 100 aja mas. Oke. Untuk yang mulus tapi ya. Ada lakban nih Pak Ji, stok kan banyak nih. Ya. Yang di sini harga berapa ini? Ini jurusan mas. Jurusan. Jurusan 60. 60 ribuan. Nah kalau yang ini? Nah itu yang warna-warni. Warna-warni. Warna bebas. Bebas. Berapa nih? Pilih warna. Tuh. Berapa yang ini? Itu 100 ribu. 100 ribu. Gula, ada parju, ada ewing, ada kompet apa yang ini? 100 ribuan ya yang ini. Nah kalau yang ini? Sama 100 ribuan. 100 ribuan juga. Jantan betina bisa dipilih ya? Jantan bisa dipilih. Oke. Tua muda bisa dipilih juga. Tua muda bisa dipilih juga. Oke. Oke, ini bagian bawahnya Pak Ji. Ah, bondol hijau. Bondol hijau. Satu pasang berapa Pak Ji? 150. 150 ya? Ya. Satu pasangnya. Oh, mantap-mantap tuh. Hybrid bondol hijau biasa buat aviari Pak Ji. Oh, aviari ini bondol hijau parkit. Oke, parkit ini berapa per pasang? Parkit sepasangnya 130. 130. Ya. Sudah dewasa apa gimana? Dewasa semua lah tuh. Tuh. Yang jantan udah ketahuan, parunya biru, yang betina putih. Oh, baju udah pada dewasa ya? Ya. Oke.
Ada sniper Pak Haji nih. Ya. Harga berapa ini? Kalau sniper 50, Mas. 50.000. Ya, untuk sniper ya. Ini sniper mau makan pur belum? Pur, Mas. Oh, udah mau. Oh. Oke, sniper stok ada pilihan ya. Ada pilihan banyak. Itu dulu sobatku, silakan kunjungi dari kios burung Jepara Barokah atau Barokah Jaya, teman. Landingnya dasar, stoknya full komplit. Kesini lebih mantap Pak Haji ya. Ya, Mas. Terima kasih banyak Pak Haji. Ya, sama-sama, Mas. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Haji ya. Ya. Yang nonton apa OMC juga semoga pada puas. Amin. Website ya, apa-apa itu kita enggak tahu lah, pokoknya kayak gitulah ya. Oke, mudah-mudahan kias burungnya laris Pak Haji. Yang tahu anak-anak muda itu ya, laris Pak. Amin, amin. Oke, itu dulu Pak Haji ya. Silakan dulu dengan dari kenapa Haji atau Jepara Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.